Cuman kalau sedikit meleset aja dikit. Butuh dua kali. Dan dia. Halo internet, Bang Scott di sini dan welcome back to Clash, kok Clash of Clans, Resident Evil 7. Oke, dan ya kita akan melanjutkan tanpa berbusa-busa lagi, kita akan melanjutkan petualangan kita. Mudah-mudahan kita sudah siap. Kita akan masuk ke dalam ruangan yang akan menjadi pesta utama kita. Beruntung sekali kita sempat ngecek video Happy Birthday tersebut. Happy birthday, happy birthday. Jadi kita akan mudah-mudahan tahu apa yang Lukas rencanakan. No, sir, no. Gua gak akan kejebak jebakan murah macam kayak gituan. Emang gua buta apa? Oh iya, lupa kalau di sini ternyata banyak banget. Oke. Dan di sini ada satu yang diagonal, vertikal atau diagonal? Diagonal miring. Horizontal, ya vertikal berarti. Oke, menuju ruangan yang kemarin sempat kita tinggalkan lebih dalam lagi. Dan passwordnya apa ya? Passwordnya gue lupa nih. Passwordnya apa ya? 10. Oke, gue lupa. Bentar ya. 1408. Oke, you are next. Dan gue berasumsi itu dia korban yang sebelumnya, Clancy kalau nggak salah. Si kameramen, iya, oh Clancy kan kameramen. Oh jadi, yang tau gak yang di itu, pas kita jadi wartawan Sewergator kalau gak salah. Si Clancy kan cuman dipukul kan. Kok salah? 1048. What the fuck, kok salah? Oh, 1408 bukan 1048. Gue lagi cerita sih, jadi gak konsen kan. On. Ya, kebuka. No, buddy, this is a test of skills. So, no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. Oke, kita gak boleh bawa apa-apa. Maybe. Oke, baiklah Lukas. Kalau itu maumu, first aid boleh bawa gak? Kita suruh bawa sesuatu gak sih? Gue ngerinya ada item yang bisa buat bikin kita gak kebakar. Oke, gue bakalan bawa first aid mat gue. Oke, Lukas. Emang gak boleh bawa apa-apa. Oke, Lukas, I'm ready. Udah kebuka, boleh gak diambil lagi? Gak boleh curang. Oke. I'm going to play your game. Have a nice day to you, buddy. Oke, gue tahu apa yang gue lakukan. Tunggu sebentar. Masih sama kah? Oke, masih sama. Kita butuh ini. Play a little game. All you gotta do is light the candle. Udah tahu. Put it on the cake. Udah tahu. Kiss my ass. Iya, cium pantat gua. Language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure. Ada anak kecil. Iya, lu sendiri enggak ngerti. Oke. Jadi kita akan narik ini pertama, cuman gua rasa ini, tunggu bentar. Kemarin kita naro lilin yang udah nyala terus meledak kalau nggak salah. Oh, ini ada cairan yang namanya minyak. Jadi kalau gue nyabut ini dan gue naro lilin dan meledak, tumpahnya kebakar. Apa nih? Wow, mantap. So ya, gimana caranya? Tapi kalau misalkan gue nggak ngambil itu, gue nggak bisa bikin badut ini gerak. Gua kan udah tahu apa passwordnya, ya ngapain kita nyelesain ini biar tahu apa passwordnya. Oh ya. Buff. Kenapa lu enggak nyak?
sedikit korslet. Jadi kita akan kesini, kita bakar. Dan mudah-mudahan masih ada banyak balonnya. Wow, pesta, pesta. Pesta balon. Gua gak butuh itu. Kita sudah tahu apa kodenya, yaitu loser, loser. Loser si pecundang, gua masih ingat. Iya, gini, cerdas. Mudah-mudahan gak meledak. Dan gak ngebakar. Hidup sih. Dan kita bisa ngematiinnya tanpa ngebocorin minyak yang ada di tong tersebut. Oh yes. Yes. Come on. Dan masalah tersebut sudah terselesaikan. Kita berarti ngambil hal ini. Boom. Gelap. Happy fucking birthday. Yay. Meledak. Meledak. Ya bener, tetap meledak. Dan tidak ada api. Wow. Oke. Ini apaan? Oh, masuk sini. Masukin sini. Buruan. Cus. Dadah. I'm smart bitches. Boom. Kaboom. Any minute now. Lumayan keras. I'm smarter than you, buddy. I'm sorry. Who's the loser now? Hah, siapa pecundangnya sekarang? Kita lewat sini. Oh, itu mereka. Mia sama si Zoe. Mia. Mana yang Zoe? Itu Zoe. Oh, itu Zoe. Cakep juga. Gue jadi pengen sama si Zoe. Oke, dia ada di pelabuhan. Oke. The fuck do you want? Si bolot. I'm not dead. You are dead. Not yet. Lucky me. Apa yang akan lu? Unless you have any more surprises up your sleeve. Berikan kepada gua lagi. Now that would be telling Ethan. And I don't do spoilers. I'm waiting. Okay, sepertinya dia masih mempunyai games untuk kita. Safe station. I got love my space station. Dan ya kita dapat tempat nge-save lagi dan wow dapat psikostimulan kita ambil handgun. Tunggu bentar, handgun gue yang bagus yang mana ya? Yang ini. M19. Oh, yang ini berat M19 shotgun burner. Ha, shotgun shell, handgun ammo, first aid kit, gunpowder. Knife, herb, and we are good to go. Enhance ammo nggak dibawa. Oke, okay. Gua bakalan pakai psikostimulan gua karena mudah-mudahan ada item. Nah, ini itemnya yang gua butuhkan. Bukti. Untung sih dia nggak bawa itunya ya. Finally. Oh, petesting area map. Oh, banyak item di sini ternyata. Oh, itu item yang dibutuhkan. Oke, okay, go. No. Oke, di sini ada shotgun shells. Good. Dan good, nice. Dan gue butuh crank. God damn. What's up my cranky crew? Crank gue mana? Crank. Ah. Ini dia. Alright. Kita sudah mempunyai apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan tidak jauh dari sini. Pakai ini. Habuk. Dan dia banyak ngomongin anak kecil, Evelyn kalau nggak salah. Jangan-jangan itu menjadi bos selanjutnya. Oh, kemana ini? Kemana kita akan dibawa? Gua nggak tahu. Gua hanya perlu mempersiapkan shotgun gua karena gua mencium bau-bau yang tidak enak di sini. Sangatlah sepi, relatif sepi.
Dan gue gak suka apapun yang berbau-bau sepi. Karena sepi itu indah. Apa sih? Yay, banyak item di sini. Habuski. Shotgun shells. Champ fluid. Habuski. Burner fuel. Gua dikasih banyak item lagi. Gua punya firasat gak enak. Jangan-jangan boss battle tersebut merupakan puzzle terakhir. Ada banyak item di sini. Burner fuel tuh dikasih lagi. 44 mag ammo. Gua gak punya itunya sih. Apa namanya? Senjatanya yang harus dibeli. Cuman gua kan punya banyak. Gua punya senjata yang lebih kuat. Gua punya grenade launcher. Jadi gua harap gua gak membutuhkan. Gua gak membutuhkan Habuski. Oke, gua lupa ini cuman 2 pelurunya. Kenapa lu gak mati? Ah, kayak gitu. Keren asli. Gak keren mereka. Ada banyak. Sini. Gua udah gak takut dengan kalian. Habuski. Oh. Okay. Tidak berjalan. Gua kira cuma satu tembakan harus tepat di kepalanya yang botak. Nice. Very nice. Kalau misalkan pas headshot cuma 2 kali tembakan saja. Sekali tembakan saja. Cuman kalau sedikit meleset aja dikit. Butuh 2 kali. Dan dia Spider-Man di belakang ada. Depan belakang ada. Kenapa kak ini gue lupa ini kelemahannya. Reloadnya yang sangatlah lama. One shot, one kill. Baby, I'm on this. Mati. Sejak kapan? Okay. Ow. Okay, pistol. Nah, gue sudah sangatlah ahli. Gue akan nge-save shotgun gue karena seperti itu akan sangatlah berguna di kemudian hari nanti. Flame rounds, psikostimulan, gunpowder. Iya, wajib boss battle bet ini. Boss battle bet ini banyak bet itemnya. Hai. Iya bener, gue nggak salah. Artinya Bang Scott bener ini. Bagian ini masih bagian mana? Yang gua. Ini apa ya? Yang paling ini yang gua. Enam peluru sepertinya lebih dari cukup. Gua rasa, I guess, I don't know. Dan kita akan save terlebih dahulu. Oke, gua udah sangatlah siap. Gua sangatlah punya banyak peluru dan kali ini peluru gak nanggung-nanggung dikasihnya. Dan oh, mudah-mudahan mereka berdua ada di sini. Siapa? Mia dan Zoe. Oh, Mia, Zoe, gua rasa. Yey, kita selamatin Mia tersebut dulu. Dan lu Zoe udah di situ aja ya. Ngerem aja di situ dah. Hai, cantik. Kagak bisa dibakar. Udah kita bodo amat. Gua kan di sini cuma mau nyelamatin Mia doang. Oh, backpack. Bisa diambil kagak sih? Kagak. Lumayan. Zoe. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Yes, I have. Gua punya. Kenapa enggak kita nyelamatin si Zoe terlebih dahulu? What are you doing? Ngambil item. Tunggu sebentar ya, jangan bawel, oke? Desirous arm dikombine mungkin. Enggak bisa. Okidoksky. Kita sudah siap. Mudah-mudahan. Zoe, ini. Aku sudah punya keduanya. Hurry and give me the serum ingredients. Sudah. Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. Terus? He's coming. Daddy's coming. Daddy, bukannya dia udah mati ya? Udah gue bunuh kalau gitu udah. Oke, selamat bekerja. Kamu ngapain? Sepertinya seru banget apa yang kau lakukan di sana. There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But none of us will get very far without the serum. Okay, diambil dong. Okay, thank you very much. Kenapa? Hey, one of those is mine. Kenapa nggak dipakai? Mirip boss Resident Evil 4
si siapa Xander yang terakhir itu. Oke, gua tahu kelemahannya. Hit. Pistol gua mana? Oke. Ah shit. Dua kali serangan saja dan gua langsung mati. Kampret, gua belum siap. Oke, kali ini gua enggak akan bertingkah bodoh. Gua akan menggunakan segenap kemampuan gua, segenap jiwa gua, dan gua akan membuat lu mati. Nih bos, benar-benar bikin gua nostalgia yang lawan bos di Resident Evil 4 anjir. Bos Strider kan juga kayak gini, mata semua isinya. Alright. Are we ready? Are we ready? Oh, burn bitch burn. Ini ngefek kagak sih? Gua kagak ngerti itu ngefek atau kagak. This is getting old, Jack. Boom. Nah, boom. Dari yang paling gede dulu, kita incer yang paling gede dulu matanya. Boom. Shit, gua lupa ini harus di-reload. Boom. Habus dia. Boom. Blurnya cuma 2. Kita tahu sangatlah mengetahui hal tersebut, blurnya cuma 2. Dan reloadnya, perasaan kita punya reload yang luar biasa dah. Punya serum buat reload. Punya apa namanya? Bushi. Ha. Anjir, dia bisa ke sini. Asli itu parah banget. Gua enggak ada kesempatan untuk ngeheal. Berarti ini taruh ke sini. Dan apa ya? First aid mat gua. I'm not gonna suck today. Api enggak dibutuhkan kayaknya. Burner full yang enggak begitu apa? Enggak begitu ngefek. It's on baby, it's on you and me. Mana senjata gua? Gitu. Kancil. Itu enggak ngefek tadi. Itu serem banget. Bisa enggak lu nge-reloadnya lebih cepat lagi? This is getting old, Jack. Iya. Sakit. That's suck, you know. That's fucking hurt, you know. That's fucking hurt, you know. Ke atas, kabur. Oke, dia ke atas, kita ke bawah. Hehehe, bohong. Dibohongin, bicas. Dibohongin. Cus. Shit, lu gede banget. Lu belajar ngomong dulu deh. Gua gak ngerti apa yang lu omongin. Give it to me, baby. Give it to me, baby. That's gonna hurt a lot. That's gonna hurt a fucking lot. Beruntung gua punya amu kayak ginian. Gua rasa no, miss me bitches. Oke, itu ada panu di belakang di pantatnya. Oh, what it does take, buddy? What is it? Feel, huh? Huh? Mana lagi? Oh, itu dia. Cus. Oke, dia ke atas. Mata terakhir, mudah-mudahan gua enggak tahu ada berapa mata yang kau sembunyikan. Kita ke bawah. Oh shit, itu serem banget. Muterin aja. Gua lihat mata. Gua lihat mata. Jauh di mata, dekat di hati. Itu namanya kau babi. Mata. Yay. Yes. I'm owning this. Who's the boss, ha? Siapa bosnya, ha? Mana lagi sih? Kehilangan matanya. Kensa. Kalau kehilangan matanya, asem. Gua enggak siap untuk hal tersebut. Asem.
gua juga fuck you. Gua enggak siap untuk hal tersebut. Kalau kita kehilangan matanya saat gua enggak butuh sebenarnya. Eh, senjata gua. Gua tidak itu dia. Berarti satu lagi ada di, jangan kena. Itu nyaris. Tadi ada mata di tangan kiri, berarti sekarang di tangan kanan. Gua nyari mata-mata. Oh, udah mati. I wish. Oh, itu dia. Gua cari kemana aja lu mata di talinya, apa namanya, tail. Serem itu, serem. Turun. Aman. Shazam. Oke, berarti spray itu tinggal satu-satunya di situ. Turun kayak lu. Wah, asam. Bili-bili-bili masih hijau. Oke, ini pure luck. Oke, tolong mati. Tolong bilang lu mati karena gua sudah mati. That's it. Anjir, kaget. Gua lagi nyari item bolot. Oh ya, lagi. Bakar. Gua enggak tahu kenapa gua lakukan hal tersebut. Dodge it. Meleset. Mana sih pala lu? Pala lu mana sih? One versus one, bitch. Hi. Now, I've seen everything. Udah. Zoe, yay! Ethan, this way. Fuck you! Masih belum mati juga nih bocah. Kampret, bukan bocah, bapak. Serum. You want me to cure him? Tapi kan cuma ada dua. Are you all right? Yeah. Yes, I am. Mia's waiting for us. Tunggu, masih ada item, masih ada box yang perlu gua ambil. Tinggal satu. Ya, masih banyak item lagi yang belum gua ambil di atas. Waduh. Terus gimana, kalian berbagi gitu? Waduh. Gua enggak bisa balik lagi, gua nyesel juga enggak ngambil. Oke, sangatlah luar biasa menegangkan, menarik dan menakjubkan. That's my girl. Hey ladies, come with papa. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Lu yang nyuruh gua enggak pakai serum tersebut ke bapak lu kenal. Oh no, man. Oh. Shit, dude. Zoe atau Mia? Zoe dia ngebantu kita di saat-saat yang susah. Zoe memberikan kita jalan, Zoe nuntun kita menuju sesuatu yang benar. Dan Mia, hal terakhir yang gua ingat adalah dia ngebacok gua pakai gergaji mesin, buntungin tangan gua dan hampir ngebunuh gua. So sangatlah jelas siapa yang akan kita tolong. Mia. Gua minta maaf Zoe, cuman gua minta maaf. Aduh, sedih banget. Go. Both of you just go. Maaf. Come with us. Kita harus ingat. I'm sure there's someone who can help. Apapun alasannya, Mia istri kita. Kita kesini buat Mia, bukan buat Zoe. Kita jauh-jauh datang kesini, jalan-jalan kesini, ngelawan semuanya. Don't bother. There won't be anyone left to help. Oh, I'm sorry, Zoe.
Mia, lu lihat kan pengorbanan gua. Mia, don't be sad, don't be cry. Oh man. Gila banget. Iya, kita sekarang pulang. Apakah ini akhirnya? Apakah itu boss battle terakhirnya? Oh, don't. Masa gini sih endingnya? Masa gini sih endingnya? Ya ampun, nggak seru banget. Itu tadi boss terakhir. Yes, you. Lah, lo kenapa? Kok lo ngambek sih? Ya, sekarang saatnya lo ngejelasin apa yang terjadi kepada gue. Karena gue sebagai suami lo sangatlah mempunyai hak untuk mengetahui semuanya. By the way, serem juga ini. Kenapa lo gak inget? Ya, coba. Lo bego banget sih. What the fuck is that? Fuck did that get here? Ya gimana? Ya ampun. Ya ampun, gede banget. Kapal tanker ini. Anjir. You're okay. The hell was that? Nyalain, gua punya firasat gak enak. Gua punya firasat ini. Mia di belakang lu, Mia. What the fuck? Oh my god. Oh my god. Gua kagak bisa ngapa-ngapain. Dan iya, oh, ternyata bukan endingnya. Thanks God. Gua gak siap kalau tadi. Mommy. This way? Sekarang gua jadi siapa? Kenapa gua dipanggil mama? Suara gua juga berubah. Oh, gua jadi Mia sekarang. Oh yes. Oh hell yes. Fuck yes. How? Ethan? I don't know. Item gue hilang semua. Apa ini? E-001. Gue gak ngerti itu apaan. Dan kita masuk ke tempat yang penuh gelora asmara cinta ini. Damn it. Oh, ini kak Ethan kita. Oh, Ethan. Gue ganteng juga ternyata. No way. Apa gue mati? Alright, moving on. Okay. Dan ya itu dia dulu untuk episode kali ini. Episode luar biasa yang sangat lama yang menegangkan. Episode depan kita akan menuju kapal tangki tersebut yang luar biasa menyeramkan dan menegangkan. Kita akan melihat apa yang akan menunggu kita di sana. Dan kalau kalian tonton terus Bang Scott, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like karena itu sangat membantu gue untuk membuat video yang lebih keren selanjutnya. Dan sampai jumpa di kelas sama juga di Resident Evil 7 selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.